di namanya OKA, biasanya OKA sebut OKA, obat. Dan tambahnya apa? Sama dengan kemarin kita bicara jahe merah, biasa di kampung kan jual jahe merah. Ini nggak berhenti sampai di, kalau tadi kan pelatihan itu kan gampang gitu ya, tapi bagaimana kemudian ini di kampung kita bisa praktekkan ilmu itu yang menurut kami kita di apa di program TPCA itu punya kegiatan untuk ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, salah satu yang kemudian kita dorong adalah bagaimana ada peningkatan produktivitas masyarakat yang petani pada di dalam peningkatan kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha ekonomi. Kemudian kita berdiskusi membangun komunikasi dengan ini teman-teman mata tidak yang bersama-sama juga dengan hati gitu ya, bahwa kita berkeinginan untuk melakukan pelatihan tentang budaya tanaman OKA, obat obat kosmetik dan aromaterapi gitu ya, terkait dengan tanaman yang ada di masing-masing desa, sehingga kemudian itu menurut kita jadi penting. Dan pelatihannya kita kesana dalam kaitan dengan pelatihan tersebut gitu. Jadi kita berharap apapun dari ini ada sesuatu yang kita dapat sehingga ada nilai tambah ekonomi bagi masyarakat ketika penerapan teknik budidaya termasuk masyarakat kita akan lakukan di desa. Ada 7 desa di Kabupaten Kepulauan. Desa itu ada Kuningan, kemudian ada Sungai Rawa, kemudian ada Bunga Raya, kemudian ada Berbaling, Kuringin, Meratu, dan sebagainya. Bahwa pelatihannya sebenarnya kan bukan akhir, pelatihannya awal. Artinya kita memberikan pembelajaran kewalahannya ke petani bahwa perlu ada peningkatan kemampuan di dalam budaya tanaman OKA sampai kemudian pengemasan. Jadi untuk akhir itu kan harapan kita setelah proses pelatihan ini dilakukan, kemudian masyarakat bisa mempraktikkan apa yang didapat yang didapatkan, kemudian harapan juga ada nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat.